Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Jonaniel. Hari ini kita akan buka paket dari Justip Jepang lagi. Kali ini dari West Block Store, teman-teman, nama Justipannya. Ayo kita buka, kita lihat isinya ada apa aja. Kita udah buka boxnya, kita lihat isinya, teman-teman. Pertama ini ada dari Human Made Slipper ya. Slipper warna putih sama hard human mat-nya warna merah. Kemudian ada beberapa kaos kaki, ini yang warna putih dan olive, terus putih merah, terus ada kaos kaki lagi hitam gold dengan gold human mat hard-nya. Satu lagi kita ada jersey dari Nike size XL. Ini jersey-nya keren banget. Banyak juga beberapa yang artis pakai ini ya, saya lihat di IG ya. Makanya ini saya beli. Oke, kita lihat, kita buka satu-satu ya teman-teman. Pertama dari kaos kakinya, kaos kaki human made yang hitam ini. Kita buka, aduh sobek plastiknya. Biarin. Kita buka, nah kira-kira gini. Tuh ya. Seperti biasa bahannya ini enak banget. Kaos kaki human made ini, makanya ini saya ambil lagi. Saya ambil size large, ini tuh ukuran 25 sampai 27 cm, cuman lebih besar juga bisa sih sebenarnya teman-teman. Oke. Kita buka lagi yang hijau nih. Susah ya bukanya. Oh. Nah, ini putihnya tuh enggak putih banget, kayak broken white ya teman-teman. Ini kayak gini ya detailnya. Nyaman banget human made ya, makanya saya ini beli 3 pasang. Ini juga saya ambil size L. Satu lagi yang merah. Nah, yang merah kayak gini teman-teman. Ini size L juga ya. Oke, kaos kaki udah. Kita buka slippernya teman-teman. Ini home slipper gitu. Gak tahu ya bagus atau enggak bahannya. Kita lihat nih itu. Datang dengan dust bag-nya, ada dust bag-nya seperti biasa, ada transhuman made, gears for futuristic, teenager, ada dust bag-nya gitu. Terus kita buka ya. Ini modelnya ala-ala sendal hotel, cuman sendal hotel kan tipis banget, ini tuh agak tebal nih teman-teman. Agak tebal, tuh si ininya juga nggak tipis ya, ada cushionnya, empuk. Cushionnya ada empuknya ya. Ini tuh saya ambil size L juga ya, kalau nggak salah. Size L juga. Mana sih? Iya. Enggak, ini free size teman-teman, jadi satu ukuran ya. Satu ukuran ya. Enak sih, empuk ya. Ala-ala sendal hotel, cuman bahannya ini lebih premium lah ya, human made. Warna putih dengan hardnya ini di embroidery ya. Tuh. Merah ya, human made. Kira-kira gitu. Satu lagi kita buka jersey Nike-nya, teman-teman. Nah, ini nih. Kita buka. Di Atmos ini katanya best seller banget waktu itu pas saya beli. Karena oversize, hitam dan keren, dan juga jersey-jersey kayak gini tuh lagi in banget ya di Jepang ya teman-teman ya. Nah, dia tuh agak pendek, cuma lebar ya, oversize. Di sini jersinya bahannya tuh kok jersey kayak bahan jersey gitu. Di sini ada Nike Team, logonya Nike, ada tulisan Team, kemudian di sini tulisan Nike dan lambangnya Nike, shoes biasa. Warnanya hitam, bagian belakangnya tuh kalau dilihat. Nah, ada garis-garis gitu. Oh, depannya pun ada garis-garis ya. Saya baru kelihatan tuh sama. Dan ada tulisan Shoe Dog pada bagian bawahnya. Nah. Kira-kira gitu. Ini tag-nya. Tag Nike ya. Tag Nike, terus ada tulisan Oversize Fit. Ini saya ambil size XL. Tadinya saya mau ambil XXL, cuman takutnya tuh kebesaran. Ini kayaknya cukup nih, XL-nya juga gede. Nah, gimana nih menurut kalian Nike jersey ini? Menurut gue ini keren banget loh. Kira-kira segitu dulu teman-teman.
unboxing Just Tip Jepang kali ini. Gimana menurut kalian human made sama jersey Nike-nya? Sampai ketemu di review dan unboxing selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jonaniel. 1 subscribe sangat membantu channel saya untuk berkembang. Terima kasih, sampai nanti lagi.